Tadi saya udah ngobrol dengan kuasa hukum dari Muhammad Anwar Asyid bersama dengan Pak Anwar dan juga Pak Sogi. Jadi hari ini saya akan dipanggil menjadi saksi menyusul dengan kelanjutan laporan saya terhadap mantan manajer saya yang diduga melakukan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Jadi hari ini saya akan dipanggil menjadi saksi berikut juga dengan istri saya dan juga ada Bella. Bella adalah salah satu korban. Itulah kira-kira agendanya hari ini. Jadi kita tidak menjelaskan dulu ya, karena biarkan dulu nanti Pak Deddy Sumargo ini memberikan keterangan kesaksiannya di dalam persidangan. Setelah itu baru nanti kita baru kasih penjelasan lagi. Apa yang kita jelaskan? Berapa bukti bang mungkin? Ya nanti setelah sidang di persidangan baru kita buka. Oke. Okay. Ya kan itu terbuka juga gitu terbuka juga, ya. Oke, siap. Gitu ya. Kalau nanti mau rekam izinnya mana nanti yang mahkum. Okay. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.